I'm just sitting here. I got time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wik-wik. Hari ini saya mengumbar marmut saya. Jadi marmut saya itu yang ada di kandang-kandang ini saya lepaskan di bawah semua. Nah, ini saya asbesnya atau tempat atapnya saya turunkan, kemudian saya umbar semuanya. Jadi marmut-marmutnya itu tuh di situ ada. Marmut-marmutnya itu saya lepas sampai ke sana-sana ke bunga-bunga itu. Jadi di marmutnya senang gitu loh, guys. Jadi kalau marmutnya di kandang terus kan kasihan. Di sini juga saya kasih makanan kayak buah mangga supaya dapat vitamin C-nya ya, karena bagus untuk kesehatan marmut. Jadi marmut-marmut ini saya lepas semua. Dia mau cari rumput yang saya taruh di sini, boleh, terus boleh juga cari apa nih ya, rumput-rumput yang lain yang ada di sini. Ada seperti rumput odot yang saya tanam juga ada. Nih guys, ini yang hamil. Jadi hamil untuk yang 3 anak dulu itu yang lahiran tuh, sekarang anaknya hamil. Hamil semua itu yang sana. Jadi lagi kawin tuh, guys. Berantem nih guys. Jadi kalau jantan dengan jantan juga berantem dia. Terus nih ya, tuh dia sembunyi di situ. Nah, itu juga lagi proses hamil. Itu indukan yang dulu anaknya dimakan tikus sama lemes, dia anaknya mati. Jadi dia belum berhasil punya anak yang sehat. Kemudian yang ini saya tadi cerita itu 3 anakan dia lahir, dan 2 betina dan 2 betina dan 1 jantan. Kebanyakan ini ada jantannya 6 kalau nggak salah ya guys. Itu jantan barusan lewat, jantan tuh, jantan tuh yang putih itu bagus banget jantannya. Kemudian ada lagi jantan lagi yang satu ya, ada jantan. Yang abisianian ini sepertinya sudah anaknya sudah mau disapih ya, hampir sebulan. Nah, itu juga yang kecil ini guys, ini anakan juga, ini jantan. Oh, masuk dia. Jadi marmut saya jantannya itu ada 6 kalau nggak salah ya guys. Betinanya, sisanya betina. Nah, bagi kalian yang ingin membeli marmut boleh juga ya di sini. Ini jantan, ini betinanya, ini ibunya, induknya tuh ya, induknya yang anakan tadi. Jadi di sini siap indukan yang besar juga ada. Kalau kalian mau COD-an ya dengan saya boleh. Tuh guys, dia lagi mencari makan. Ini juga di dalam aja. Sukanya di dalam gitu. Jadi kalau ada marmut umbaran itu kayak gini ya, jadi dibuat kayak rumah-rumah. Nah, ini nanti saya bersihkan semua ya guys. Jadi saya akan bersihkan semua biar bersih, kemudian nanti jadi habis dibersihkan. Oh ya, itu indukannya itu udah ambil lagi guys, udah besar perutnya. Itu indukan bagus guys. Jadi nanti saya bersihkan semua. Kemudian habis dibersihkan
semuanya, terus masukin lagi kandang. Jadi biar lama dulu di luar, nanti apa namanya, supaya marmutnya juga senang. Tuh dia marmutnya lagi makan. Ini ada sapunya, sapunya buat bersihin. Marmut-marmut saya. Ya. Oke guys, sekian dulu update dari saya tentang marmut, dan semoga ini marmutnya sehat semua ya. Ini lagi hamil kalau nggak salah di guys, dia proses hamil gitu. Nah, semuanya itu masuk situ guys, jadi suka ini. Nah, nanti saya akan kasih makannya ini. Makannya itu nanti dia makan di sini. Kalau kasih makan dia mulut-mulut. Oke guys, demikianlah marmut saya itu di sini. Dia lagi kecil-kecil. Kalau jantan dengan jantan kejar-kejaran ya. Nah, dia lagi makan tuh, suka banget makan. Ya. Malam makan. Oke guys, salam week-week ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.